Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Eko Prayudi. Ya, hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita mendownload story WhatsApp tanpa aplikasi ya. Sebenarnya cara ini sangat mudah. Kamu tinggal copy paste saja di memori internal ya. Kita coba langsung saja kita buka WhatsApp. Nah, ini video yang kita harus download. Seperti ini, kita coba buka galeri. Nah, di sini belum ada ya. Kita akan coba download nantinya ya. Ya, langsung saja kita simak tutorialnya. Ya, yang pertama kamu buka berkas ya. Nah, lalu kamu geser pilih penyimpanan internal ya. WhatsApp ini langsung terdownload otomatis dan tersimpan di memori internal. Ya, langsung saja kita buka WhatsApp. Lalu kita pilih media dan pencet titik tiga di atas ini ya. Nah, ini lalu kita pilih tampilkan berkas tersembunyi, kita pencet. Nah, lalu kita buka statuses. Nah, ini story-story ya WA tadi ya. Kamu cari video yang tadi. Nah, ini dia ya. Lalu kamu tahan. Kalau kamu ingin jadikan story WhatsApp, kamu pencet kirim ini. Lalu kamu pilih WhatsApp status saya. Nah, seperti ini. Sebagai contoh, saya akan simpan di galeri ya. Kalau ini belum tersimpan di galeri, masih tersembunyi di berkas, kamu tahan, lalu pencet lainnya. Kamu salin. Terserah kamu pilih yang mana. Saya pilih kartu SD ya, eksternal. Nah, kamu pilih di mana letak kamu menyimpannya. Video juga bisa. Nah, di sini kamu tempel. Nah, sudah selesai. Kita coba buka di galeri. Di sini kamu cari videonya. Nah, ini. Ya, cukup sekian tutorial dari saya. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa like. Dan yang belum berlangganan di channel saya bisa tekan tombol subscribe sekarang juga untuk mendukung channel saya agar lebih baik.